aja gue ikut. Nah. Ya udah mulai show merah tadi aku mau ngomong. Hi. This is me and Kevio. Kenapa lagunya sendu sekali sih? Hi guys. Hi, kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Jadi aku lagi sama Ci Jessie. Iya. Ini bulannya bagus banget sih. Mana? Oh iya. Can wow. That is a full moon. Pas banget lagi. It's so beautiful. Mana eraknya? Ini ragu Luna gak sih? Udah muter dulu deh. Oh, emang bisa lewat sini? Bisa, enak kalau sini bisa lewat gedung malam-malam. Oh, oh iya, iya. Kayak ya, pemandangan itu ya? Itu kayak banyak lampu merah, males banget gak sih? Hai, ini aku sama Cibio. Iya, Cici lagi mau nginep sampai berhari-hari selamanya. Ini kita lagi di jalan pulang ya? Iya, betul. Baru selesai kegiatan, terus ini lagi di mobil, oh my god, seru banget gak sih sharing di mobil? Aku sedang menyetir, jadi HP-nya di belakang Cici. Aku tidak bisa membaca komentar kalian. Ini aku bacain deh nih, itu katanya hati-hati nyetirnya. Ya, terima kasih. Ya nggak apa-apa guys, ada aku jadi Cevio nggak akan ngantuk ya. Kan ya, biasanya sendiri. Iya betul. Iya tahu akhirnya aku pulang sendiri udah nggak ada yang. Aku akan menjaga. Aku akan menjaga Cevio. Fix banget. Ini lagi di mobil guys. Jangan nyasar ya. Ini kan udah berkali-kali nih pulang udah, nih. Kebetulan udah 2 tahun sih lewat sini ya. Iya. Buka gak sih mesinnya itu kan kayak lapangan itu buka tuh ada yang hari main kayak lapangan terbuka gitu kan. Iya. Kenapa sih katanya setel lagu India dong? Kayak random banget dah, kenapa sih harus setel lagu India? Lagi dengerin Luna. Kalau mau digedein juga nggak apa-apa sih. Iya, jangan ngebut, iya nggak ngebut. Aku anaknya tidak suka ngebut. Iya, kayak menikmati pemandangan Jakarta gak sih? Iya, padahal kayak udah tiap hari lihat ya, udah tiap hari lihat Jakarta. Tapi kayak Jakarta emang enak tau dilihat kalau semalam kan banyak cahayanya gitu kan. Iya. Cuma kok tumben ya gedung depannya gelap ya? Iya. Kayak nyala gitu. Kenapa ya? Eh seru banget gak sih besok kita teater? Iya, terus ada penonton. Iya, oh my god. Aku kayak deg-degan gitu loh, aku kayak sama tata, kayak mau Sonichi rasanya. Iya, aku kayak masih inget deh cara perform ada penonton. Iya sama banget, aku takut deh. Aku takut. Kalian nonton gak? Harus nonton gak sih? Besok ada saya tantenya ini ya, Kak Mira. Iya, Kak Mira. Kalau SNM tuh Lulu ya? Iya, besok aku 100 ya, Kak. Oh iya, oh my god, congratulations. Berdekan banget. Seru banget sih. Jadi udah berapa show sih? Udah 100. Terakhir 171. Wih, bentar lagi 100. Iya, emang. Iya, soalnya apa? Pada bilang juga kan kayak yang dari fanbase itu kayak kalau bisa 200 show-nya tahun ini. Oh. Iya, biar kayak. Tapi kalau dilihat-lihat gitu. Kenapa? Kan satu minggu bisa kayak gitu, 3 show. Iya, iya, pasti bisa ngejar sih. So kayak minggu ini aja aku 2 show. So kan kemarin-kemarin tuh aku show, satu show mulu tau Cevio. Iya, terus aku bilang ke kakak PI sih, kak, kenapa sih aku satu show mulu? Kayak aku juga pengen dua show, kayak satu show tuh kayak kurang banget gitu. Kemarin aku ngomong, kak, kenapa aku gak pernah RKJ, kak? Iya. Akhirnya RKJ juga ya besok. Aku SNM terus kan? Iya. Oh my god, ada lagu JKT. Kalian harus denger seberapa, sebetapa enaknya. Tadaima. Kedengeran gak lagunya? Kedengeran kan? Iya, kedengeran. Oke, gak apa-apa. Mari kita tebak-tebakan, apakah tol hari ini macet? Hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Biasanya sih, tapi jam segini. Iya, jam segini udah pada pulang gak sih? Cuma yang kadang-kadang tuh kayak suka ada perbaikan jalan gak jelas gitu tau. Oh. Ya, males banget ya sih. Berasa dengerin radio beneran. Kan biasanya orang-orang kalau nyetir tuh ngedengerin radio. Kalau kita malah iya, yang nyiarnya gak sih, tapi di mobil kocak banget. Kayak podcast gitu kan. Iya, kayak podcast. Tapi kayak aku baru pertama kali showroom di mobil yang masa kayak jalan kan. Ingat gak sih kita waktu itu pernah showroom mobil tapi di parkiran terus kayak jatuh-jatuh mulu HP-nya. Waktu kita di mall. Seru banget. Iya. Hai. Pertama kalinya sih.
orang kayak nggak berani gitu kalau sendirian, yeah, kayak takut ada polisi guys. Bener-bener kayak bayangin lagi showroom suka ada polisi kayak bener ya guys aku ditilang. Kayak hewan. Kita pernah ngomongin nggak sih? Gitu? Pernah. Waktu kita mau ke blok M ya, yang bareng Freya juga kan. Gimana kok kita showroom sekarang? Jangan ada polisi. Iya. Bayangin, bentar ya pak, saya lagi showroom pak, mau baca podium dulu. Bentar pak, ada gak sih diskon? Iya. Amit-amit. Coba kalau bikin podcast ini namanya siapa? JVO. Atau gak Vio? Vioci. JVO juga bisa tau. Oh iya, JVO. Kayak Cici Vio gak sih? Kayak Cici Vio jadinya. Ini kayak mau ke rumah aku deh. Oh ya? Kayak kasih. ini kemana? Oh ini lurus ya? Enggak tahu tuh kemana. Aku tuh ya, aku cuma tahu jalan dari sini ke rumahku doang. Oke, okay, oke. Kayak enggak tahu gitu, jujur aku kayak buta banget jalan Jakarta. It's okay. Lapar. Ya abis ini abis pulang kita makan. Kok abis pulang? Oh, nyampe. Civio, gemas. Tahu gak sih guys, FYI, ini gambar showroomnya ini tuh boneka kita tahu. Iya tahu. Waktu kita beli ya, waktu itu yang kita jalan berdua. Iya betul, kita tuh jalan berdua terus kita kayak lihat itu lucu. Tapi ini Cevi yang beliin. Makasih iya? Cevi. Iya. Cevi yang beliin sumpah kayak aku kan kayak kan Cevi nawarin mau gak? Terus kayak aku bilang kayak buat apa Cevi? Terus kata Cevi ini buat boneka pertemanan kita. Jadi kayak okay, baik. Terus Cevi kayak iya enggak apa-apa aku aja bayarin gitu. Ya, aku masih simpen sih, akan aku simpen terus seumur hidup sampai kita tua. Kan kita udah janji kita bakal temenan sampai kita punya anak nanti udah sampai udah nenek-nenek. Yes, girl. Nanti kalau udah umur 70 aku bacain surat lagi nih. Ya. Seru banget. Oh iya ya. Tapi kan aku kan baru pertama kali ya dirayain tuh yang kemarin kan. Terus kayak keren aja gitu Cevi jadi orang pertama yang bacain surat aku. Aku juga itu surat pertama tau. So cool. Cici orang pertama yang aku bacain surat juga. Oh iya. Oh my god, so fun. Ha cie. Gemoy baca surat sampai nenek-nenek. Nah, tapi kalau beneran kejadian sih lucu banget iya sih, kocak. Tadi isinya inget gak dulu pas lagi RKJ bang? Iya, dulu kita sering nginep bareng. Ingat dulu kita showroom di jalan tuh. Oh iya. Ah seru banget. Fiksi kita enggak boleh sampai lost contact gitu iya, sih betul, walaupun betul. Nanti udah graduate kan. Kita jaketnya sampai 70 guys. Entar kita setan. Iya. Tapi kayak pasti membernya pasti kayak bayangin kan nanti pasti kalau ada member baru, generasi baru terus kayak kita kayak paling tua di situ enggak sih? Kita udah enggak ikut perform. Iya, udah enggak muncul di belakang. Kayak ke melodi gitu enggak sih? Tapi kayak iya sih benar-benar. Seru. Seru. Untung enggak encok. Ya tapi kalau misalnya jaketnya masih ada juga pengen enggak sih kayak lama-lama? Iya, pengen lama-lama. Ya jaketnya seru banget tahu. Ya, kayak sebelum kenal jaket kayak hidup aku kayak datar banget iya, gitu bener, loh, bener kayak banget. Cuma sekolah. Kayak garing banget gak sih? Iya, garing. Garing. Itu pasti temanku lebih dikit deh kalau aku enggak dikit. Iya, sama banget. Kan? Ah, benar-benar. Bahkan sekarang aku kuliahnya online ya. Yeah. Jadi kayak benar-benar teman yang dari SMA tuh udah pada sibuk kuliah sendiri. Terus kayak yang teman kuliah juga kayak udah cuma online nanyain tugas gitu kan. Jadi kayak temanku beneran teman jaket gitu doang. Iya, sama banget kayak teman apa ya terakhir kali aku sekolah biasa kan SMP ya. Dan itu pun kayak yang paling masih kontak kan cuma Kristi. Itu pun Kristinya di JKT. Kayak sisanya tuh kayak ya follow-followan sih cuma kayak udah kayak enggak sedekat dulu gitu loh. Iya. Yeah. Soalnya kan kita kegiatan bukan jadi kayak aku udah enggak bisa. Udah susah ininya. Kadang-kadang kalau mau pergi main pun kita udah enggak diajak enggak sih karena kayak kitanya udah pasti iya, gitu. Iya banget. Terus kayak kadang kalau hangout bareng tuh kayak pasti kita aku merasa ke left out gitu iya, loh. Kayak mereka ketemu terus sedangkan kayak kita kan kayak enggak ini. Terus kayak mereka tuh udah bahasanya tuh bahasa mereka yang mereka ngerti. Terus kita kayak ketinggalan banget. Kayak ini ada apa guys? Ya.
klaksonnya kayak bis. Ini bukan klakson kita tahu. Itu tadi ada bis seriusan tadi di samping ada bis ya. Fun fact, aku kalau misalnya nyetir tuh jarang banget pencet klakson tuh. Oh iya. Karena kayak aku takut ngagetin orang gitu loh. Tapi Cewi udah pernah dari klakson sendiri enggak? Apanya? Klakson. Udah pernah coba ngeklakson? Pernah. Terus aku merasa bersalah. Kayak aku membuat orang itu kaget gaya tadi jadi insecure. Ya, Cewi sangat nyetir. Baik hati, sangat baik hati. Kenapa aku kalau di klakson tuh aku jadi sedih? Jadi kenapa? Oh kalau diklaksonin orang. Iya, kalau aku diklaksonin orang aku jadi sedih apakah nyetirku seburuk itu gitu kan. Jadi aku enggak mau ngelaksonin orang. Tapi kayaknya kalau misalnya aku bisa bawa mobil aku bakal ini deh klakson terus. Kenapa sih planningnya aku bakal klakson terus. Tapi seru gak sih Civi punya mobil kayak apa kok punya mobil? Maksudnya kayak bisa bawa mobil gitu. Seru sih. Seru ya? Iya. Pengen. Karena enaknya tuh kayak bisa sambil berpikir gitu kan. Kalau jalan pulang atau enggak sambil denger lagu. Iya sih. Ini ya, kita benar kayak ini tau kayak radio tau gak sih kayak ngobrol gitu seru. Jangan-jangan yang nonton udah ada yang lagi di jalan. Iya, seru gitu. Banget kalau sampai ya hati-hati ya kalau ada yang lagi di perjalanan pulang. Kan Ola udah ini ya, Ola kan udah bisa bawa mobil ya, maksudnya kayak dia tuh udah belajar dari awal gitu. Kayak dia kayak kalau dengar cerita dia bawa mobil tuh kayak seru gitu loh, jadi pengen. Belajar sih umur berapa sih 16 kan? Iya. Ya ampun, sama aku masih kecil sekali. Kenapa aku gak belajar aja 16? Aku aja belajar 16, jadi pas 17 tuh udah iya, pengen. Langsung bisa, udah pengen. Jago gitu. Tapi kayak belum, ya, udah bisa, udah bisa. Iya. Tapi kayak belum ada waktunya gitu. Ini pasti komennya sibuk nih. Sibuk. Aduh. Emang sibuk beneran ya? Iya, emang sibuk beneran sih. Jadi kalau, kenapa? Ini libur ya? Apanya? Sekolah. Aku kan minggu, kalau apa, seminggu cuma Senin Rabu. Ada yang bilang jadi kalau nyetir pasti ngedumel. Ya sih aku udah bisa ngebayangin sih aku malam-malam udah capek gitu kan, terus kayak harus OTW pulang nyetir terus kayak mobil depan lama banget. Iya, sih. Lama banget. Bisa yang bener enggak? Bisa-bisa aku buka kaca guys. Woi, lama banget. Iya. Tahu capek enggak tahu capek tahu enggak? Seru. Ada yang nanya Cevio bisa ngedrift enggak? Ngedrift aduh enggak deh. Pengemudi yang baik. Pengemudi ya. Baik. Pengemudi yang ini aja yang normal-normal aja normal, ya. Normal. Jesse sekolahnya nyogok. Ini enggak usah dibaca nih, enggak jelas nih memang. Masa Dinda Jesse sekolahnya nyogok, Cevio enggak usah khawatir. Apaan sih? Jadi emang bayar sih sekolahnya, tapi kata-katanya bukan disogok sih. Maksudnya ya bayar kan sekolah kan bayar. Iya, sekolah bayar. Tapi kenapa disogok coba? Ada di sekolah. Terima kasih dari joget-joget. Coba ya, aku bantu bacain ya, soalnya maaf ya CV-nya lagi nyetir ya, dari ya. Bongnya Cepio, terima kasih di Skolite-nya. Terima kasih. Maaf ya guys, CV-nya belum bisa bacain komen, soalnya lagi nyetir aku aja. Kalian kalau mau salam, kalau mau ngomong ke Cepio bilangin nanti aku kasih tahu Cepio. Baca aja. Aku akan menanggapi saja deh. Cipio bisa ganti ban serep gak katanya? Nggak, ada cerita lucu nih, jadi kayak ada cici gak sih yang kita makan sushi sama Kak Anin? Enggak, aku enggak. Iya, nah, ada. Oh, yang itu kocak banget. Ada gak sih? Ada, yang tapi bantu kempes. Iya, tapi aku oh enggak, aku ikut makan, tapi aku ikut mobil Cipio. Aku waktu itu ikut mobilnya Adel waktu itu. Oh, yang itu. Sama mobil aku kan cover-nya sama Cici Jaslin. Iya, coba ceritain dong. Kan kita kan lagi mau pergi makan sushi kan abis itu. Iya, tim T ya. Terus kita mau makan gitu loh, tapi kan aku kan gak tahu jalanan Jakarta. Dan kita akhirnya muter-muter gitu loh, pakai maps kan. Cuma maps-nya tuh juga kayak muter-muter juga. Gak jelas juga. Jadi kita kayak bingung gitu kan. Terus tiba-tiba di pertengahan kok ada yang ngomong, pas apamnya ngomong kayak pas udah nyampe pas apamnya ngomong kayak bannya kempes deh gitu kan. Terus aku kayak, "Hah, ya udah kempes banget sampai kayak udah rip banget gitu loh." Ya, ampun, tapi waktu jalan belum nyadar. Enggak nyadar kan aku kayak baik-baik aja gitu perjalanannya. Rasanya kayak baik-baik aja, cuma emang aku kurangnya emang ini sih, kurang memperhatikan gitu loh. Jadi aku enggak tahu kok kempes. Membahaya banget sih sebenarnya. Terus gimana dong? Saya kira kayak yang paling udah kempes banget kalau saya di jalan itu bakal rusak gitu loh bannya. Jadi kayak aku bingung. Gak bisa pulang gimana ini itu sih kayak berusaha pantesan, waktu itu tau gak sih guys kita udah pada nyampe ya, yang belum nyampe tuh cuma Cevio, Freya sama Ci Jaslin kayak kita udah mau selesai makan tau gak terus mereka baru nyampe kayak aduh pusing banget pusing akhirnya mami aku sama papa aku dateng dong ke jauh-jauh ya ampun ke Jakarta terus akhirnya mami terus waktu itu jadinya gimana endingnya maksudnya orang tua Cevio jadinya ikut makan juga enggak akhirnya langsung pulang mobilnya dititipin di restoran sampai besok pagi oh terus pulangnya oh dijemput iya, ya pulangnya jadi
Jadi kayak bannya tuh ternyata nggak bisa gitu loh, kunci bannya kayak nggak tahu, gak jelas lah pokoknya. Oh, yeah. Jadi mobilnya ditinggal dulu sampai malam gitu. Aku jadi Civi, aku panik sih. Iya sih, aku udah panik banget, nggak tahu banget sih itu harus gimana. Civi udah jadi apa ya? Enggak guys, aku jalan pulangnya semuanya kayak kayak rumahku sama Civi tuh kayak ujung ke ujung gitu loh, tapi aku lagi nginep aja. Lagi siapa nginep. Yang waktu itu ngomong kayak rumahnya Vian tuh lebih jauh, tapi kenapa jadi nginep? Cigre, cigre, iya ya. Waktu lagi JR tau itu, aku inget banget momennya pas lagi JR, mau teater JR Santis. Gak tau deh. Terus kayak, abis itu kan kita sering nginep ya, aku sering nginep maksudnya. Terus kayak Cigre tanya, lah kenapa nginep di CVO kan lebih jauh dari FX. Tapi kayak, ya gak apa-apa, seru aja. Tapi kita baru nyadar gitu pas itu kan kayak, iya banget ya, iya kayak, tapi kalau tapi kan nanti aku mau pindah ya makin jauh gak sih dari Jakarta. Gak apa-apa deh. Tapi aku bingung deh Cevio, kayak nanti kan pasti aku 17 tahun kan. Iya. Kayak aku tuh pengen bawa mobil sendiri. Kan, tapi kalau udah tahun depan tuh pasti aku udah deket kan kita rumahnya. Iya. Kayak aku tuh bingung, aku mau bawa mobil sendiri atau ikut Cevio. Ikut aku boleh. Ikut boleh. Mau boleh juga boleh. Atau nanti aku sisi sama. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Ganti-gantian gak sih, misalnya ke hari Senin, hari kan dia kan udah jadwalnya kayak udah sering bareng. Iya. Seru banget. Tahun depan ya emang ya? Iya. Awal tahun kemungkinan. Bentar lagi ya? Iya. Bener. Bentar lagi Natal gak sabar banget ya sih? Iya, tapi kayak Natal kali ini kayak... Iya, gereja pun gak iya. Kangen ke gereja tau jujur iya, deh. Iya, sumpah bener banget. Kayak tapi kan mami aku kan tapi tetap gereja, tapi kayak lewat TV gitu online, loh. Kayak iya. Di... Iya. Nah aku tuh gak bisa, gitu aku sih. Gak bisa banget kayak jadi gak, kayak gak konsen. Kangen vibes kayak tempat iya. Gereja, terus kayak... Bener. Biasa kalau gereja tuh wangi gak sih? Kayak ada iya, wangi gereja. Iya, kenapa ya? Aku tuh gak ngerti. Iya, kan? Iya. Bisa kayak gitu. Udah kayak lama gak gereja. Aku berasa udah jalan jauh banget baru nyampe sini ya? Enggak sih, aku belum merasa lama banget. Mungkin... enggak deh, enggak jadi. Mungkin kan aku yang menyetir. Iya, ya mungkin yang Cepi menyetir semangat Cepi, yuk. Iya, okay. Baru nyampe sih. Iya, iya. Bukannya ada yang offline. Kalau gereja aku belum buka, CV-nya juga belum buka ya? Aku juga belum buka. Selesai. Oh iya, ada tower. Oh my god, aku kasihkan ngobrol sama enggak, coba kita lihat dari siapa. Dari siapa ini? Dari siapa? Dari ini siapa? Ini kenal gak CV? Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky. Maaf ya, kayak cuma titik doang enggak tahu. Kemarin Kak Vicky namanya lebih aneh lagi, tapi apa kayak nggak tahu susah dibaca gitu. Terus sekarang jadi titik. Eh Cevio kenapa ya? Biasa. Aku sekarang kayak telinganya kayak lagi naik pesawat. Oh kayak iya. Kayak nggak ada iya kayak nggak ada udara gitu Cevio ya gak? Atau pengang? Pengang. Cevio ya gak? Enggak. Hah? Kenapa ya? Kayak lagi naik pesawat gitu. Coba minum air. Bawa air gak? Ada tapi di belakang. Aku malas ngambil. Coba nguap, biasa nguap. Iya, aku dari tadi mau coba nguap tau nggak bisa juga. Kok dipaksa manggil tau? Iya. Kayak nunggu dulu. Aku biasa. Nunggu dah. Kenapa ya? Kenapa penyebab bisa pengong gitu ya? Kayak tekanan udara gitu sih. Tapi kan kayak ini kan di daratan. Ini dia gabut aja. Mau coba hal yang baru kayak apa gitu. Kenapa sih aneh? Apa gabut. Mungkin kupingnya lagi caper gitu kali. Lagi caper. Aduh. Ada oh iya benar perubahan tekanan udara. Kenapa ya kayak gitu? Aku ingat banget aku sebenarnya aku suka naik pesawat. Hal yang gak aku suka tuh cuma keadaan kelingannya. Kayak kadang tuh kayak suka kemasukan udara banyak banget. Kemasukan udara. Kan katanya ketekanan udara. Itu kan kemasukan udara. Aku kira tapi cuma pernah kan ngerasain kayak gitu kan. Aku kira tuh udaranya masuk semua di kuping, jadi gak bisa denger. Ada aku mau nangis. Aku kira kan, terus kayak... terus waktu... Di air. Kalau di air gimana udaranya? Kalau di air baru bisa kemasukan gak sih? Maksudnya udara kemasukan. Kan udara, gak tahu juga sih. Tapi kok kita bisa masuk angin ya, kok gitu? Iya. Lewat kuping, kah? Berarti kuping kita harus ditutup dong. Iya. Sebenernya gak masuk angin. Ya kayak jadi nggak tahu sih ya itu yang benernya kayak gimana, tapi kayak rasanya tuh kayak udaranya banyak banget ngumpul di kuping gitu loh, kenapa ya? Oh ya.
Tapi aku gak suka tuh naik pesawat. Kenapa? Aku takut. Aku, iya sih. Tapi TV lebih takut naik pesawat atau naik kapal? Aku lebih takut naik kapal deh. Tapi kalau kapal itu masih bisa berenang enggak sih? Kalau pesawat tuh udah kayak sih, udah besar aja hidup kita. Iya, benar-benar. Tapi kayak di kalau di laut tuh kayak aku suka, aku takut laut kan. Oh, yang gara-gara ini ada Z juga ngomong, kata Jeci, kata Z kamu fobia. Sebenarnya bukan fobia, cuma kayak takut aja sih. Maksudnya kayak enggak sampai fobia. Kalau fobia kan kayak enggak bisa melihat itu ya. Kalau aku bisa, cuma kayak kalau ada pilihan buat gak ke laut, aku gak pengen ke laut sih. Terakhir ke laut kapan? Udah lama banget waktu masih kecil. Oh, iya? Iya. Tapi sebenarnya aku suka lihat laut itu, kayak lihat pantai itu kayak bagus itu kan. Tapi aku juga alergi sama pasir. Kayak aku tuh nggak iya? Asik banget deh orangnya. Kayak aku nggak bisa kemana. Terus kamu pernah pasir kenapa? Biasanya tuh kayak suka alergi gitu, kayak suka gatel-gatel ya. Maupun yang pasir yang bersih kayak yang gimana kayak. Iya, padahal aku suka banget kayak lihat pantai gitu. Apa sih ini? Kalau aku misalnya disuruh pilih, misalnya bisa kemana aja pakai kereta, mendingan kereta daripada pakai. Iya sih, emang paling bener naik kereta sih. Cuma kayak kadang-kadang tuh suka kangen naik pesawat juga sih, kayak kangen. Iya, aku suka bandara. Iya, kan bener banget. Iya, bandara. Kayak vibes bandara tuh enak banget. Bener-bener. Aku suka banget kayak. Aku suka banget park, bandara, tau kenapa? Apa dari bagian dari. Aku misalnya mau keluar kota, keluar negeri, itu paling suka di bandaranya. Iya, di bandaranya. Kayak asik banget di bandara, kayak rasa dingin kayak, oh mau liburan. Iya, mau liburan. Kayak rasanya waktu itu yang kita anterin Cis Tevi, ingat gak sih? Iya. Kayak itu kan bukan kita yang mau ke Jepang ya, tapi kayak rasa aku kayak habis liburan, habis dari bandara. Kayak kenapa sih aku kayak seseneng, sesimpel itu buat kayak merasakan liburan. Terus kan biasanya bandara yang jual makanan-makanan gitu. Iya, kan? Tapi kayak tapi makanan di bandara tuh mahal-mahal, iya, tau Cibio kenapa ya? Aku pernah kalau gitu pas aku mau ke Jepang, kan aku terakhir ke Bali ya. Aku beli air mineral tuh satu botol 50.000. Ya ampun. Aku kan dikasih 100.000 kan sama mami aku. Terus aku pikirin kayak harganya berapa lah gitu kan. Terus pas aku bayar 2 botol, tiba-tiba kok enggak ada kembaliannya. Aku dulu malah pulang struknya aku cuma 50.000. Ya ampun. Kayak sakit hati banget sumpah. Tapi itu mungkin gara-gara ini enggak sih, kan kalau di bandara kan kayak bukan cuma orang Indonesia doang enggak sih? Terus kayak enggak tahu juga sih. Terus aku pernah beli makeup. Iya. Biasa kan cuma berapa lah ya? Berapa sih makeup bisa kalau udah direbus? Murah enggak sih kalau saya sendiri? Murah sih. Iya. Aku beli 25.000 dong. Ya ampun, satu mie gitu. Iya, satu mie. Itu kayak beli bawa dari rumah aja gak sih? Iya, tapi gak boleh ya bawa makanan ke boleh gak sih? Gak boleh ya? Gak boleh. Gak tau sih. Tapi kayak bandar tuh enak banget. Pasti kamu suka airport fashionnya. Enggak juga sih, kayak iya, suka vibesnya sih. Suka vibesnya aja kayak bandara tuh kayak kayak gak tenang juga sih, rame sih. Cuma kayak gak tau, kayak seru suka aja. Iya, kayak suka gitu. Udah lama banget aku gak ke bandara. Sama, aku tuh kayak kapan-kapan kita ke bandara yuk. Kayak gitu doang gak sih, kayak dateng doang. Iya, beli makan doang, iya. Sepulang. Ya ampun, beli makan doang. Sekarang gak sih, Ci? Ya sekarang, ini kan ada OTW bandara. Iya. Jalan mau ke bandara. Besok nggak RKJ kemana? Yeah. Bye guys, besok nggak RKJ ya, kita mau ke bandara doang kok. Oh nggak, bukan gara-gara maaf ya kalau kita besok shownya datangnya telat, kita nggak satu. Kan jamnya besok Naga Hikari nggak ada yang ngomong. Naga Hikari gimana? Bentar lagi di bandara. Yeah. Naga Hikari lewat voice. Maaf ya, maaf ya besok aku sama Cipio telat RKJ sih, kita abis dari bandara nih, abis liburan. Iya, Hagafinya nggak ada orang kan. Tapi nggak mungkin sih besok Cipio 100 show, nggak mungkin. Besok kuliah kembali ke realita. Oh iya, kita nggak usah halu-halu lagi gitu ya. Aku masih ada UTS belum dikerjain. Semangat anak kuliahan. Sejarah, aku nggak ngerti banget sejarah. Aku bisa ada pelajaran sejarah. Sejarah, benar-benar sejarah tentang sejarah. Indonesia gitu. Enggak, sejarah Mesir, Yunani. Hah? Iya, kan kenapa DKV itu ada gituan? Gak tau, mempelajari patung, kayak garis patung, apa segala macam. Oh, kalau itu kan kayak masih mending, guys, kan kayak ada bentuk sih. Tapi kayak ngapain belajar sejarah? Gak tau, makanya. Terus kayak bikin makalah, aku tuh gak bisa banget bikin makalah. Tau, mendingan aku gambar yang banyak daripada bikin makalah. Tapi seru deh kalau bisa gambar tuh kayak enak gitu loh. Kayak mau ngapain aja kayak gitu. Tapi capek sih. Semangat. Tapi seru juga sih. Cuma bikin makalah ini tadi aku sampai beneran mau nangis tahu, HP air mataku mau keluar. Aku kayak mikir capek kayak, banget gitu. Bukan kayak capek, aku enggak ngerti cara bikin makalah iya. Gimana. Emang enggak kayak enggak bisa nanya ke teman gitu. Temanku juga nanya aku masalahnya. Emang gitu ya, emang suka gitu. Sama-sama enggak tahu. Terus mereka udah bikin belum? Enggak tahu deh, aku lagi nanya lagi kayak mau dibalas.
teman-teman sekuliahannya CVO seumuran nggak atau nggak tahu deh, kayaknya lebih muda daripada aku nggak sih, soalnya kan aku telat satu tahun. Oh iya tahun, iya ya. Cuma kayaknya ada yang seumuran juga. CVO 2000 berapa? 2002 ya. Kalau normalnya 2002 sekarang kuliah juga, cuma maksudnya lebih awal gitu ya, lebih awal. Ya. Notifnya. Maaf ya. Ini ke list keluarga member nonton teater RKJ, mau aku listen enggak? Mau. Ya besok gue kasih enggak. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya besok ter ini guys, kokonya sama Koko sama Dede aku sama teater. Iya. Aku listen ya. Yes. Yoni. Yoni dua orang. Oke. Okay. Banget, gak sabar banget aku mau perform besok aja, bisa gak sih? Bisa tuh di skip langsung kayak RKJ aja sekarang. Aku bisa itu, sekarang juga. Itu aku banget waktu masih zaman akademi yang waktu BNT. Kan aku masih sekolah normal ya. Aku tuh kayak gak mau sekolah, kayak udah bisa boleh gak sih? Kayak langsung teater aja gitu. Iya langsung teater aja bisa gak sih? Kayak gak usah utes-utes dulu. Aduh. Tapi enaknya ya utesku kan ngerjainnya tugas karya dari minggu lalu gitu kan. Jadi kayak tinggal direvisi-revisi dengan hasil akhir gitu kan. Jadi kayak ada beberapa pelajaran tuh yang kayak cuma join Zoom yang harusnya 2 jam jadi cuma kayak join terus foto buat absen terus udah, jadi kayak gak ada pelajaran yang gitu, jadi kayak bebas. Cuma ada juga yang masih ngasih materi dan tugas. Oh itu belum kayak dikasih tahu pastinya ya kalau hari itu belajar atau iya, cuma? Iya, nggak dikasih tahu pastinya. Pantes kayak jadi bingung gitu gak sih kayak mau ngapain? Ada yang kasih tahu pastinya, ada yang enggak juga dosennya. Okay. Jadi kamu gak bisa nonton besok harus sama. Ya it's okay. It's okay. Iya, kayak pusing mikirin rambut gak sih? Apalagi kan aku udah pendek ya rambutnya ya. Tadi tuh kayak sampai bingung banget sumpah nih. Bayangin Cevio, aku udah duduk di depan kakak rambut, terus kayak aku masih kayak ada gitu kayak 5 menit kayak kak diapain ya kak? Makasih ya. Diselipin hari ini. Iya, diselipin dong. Mau kuncir dua. Haha, kalian nggak bisa lihat kan rambut aku hari ini diapain? Hahaha. Oh my god. Sebenarnya rambutku kayak rambutku yang biasa sih. Sampai tadi kasih ngomong kuncir dua mulu katanya. Kuncir dua mulu. Kayak emang kenapa sih? Ya apalagi sama Kak Diana. Kak Diana kan yang sering ini kan apa sering rambutin kan. Terus kayak aku tuh waktu rambut pendek kan kayak masih belum waktu awal tuh kan belum pede, makanya kayak aku mau dibikin segak terlihat gak pendek gitu loh, kayak bisa dibikin kayak gitu. Nah makanya jadi selalu dicatok masuk, selalu dicatok lurus doang. Nah terus kayak udah sering banget, terus kayak kadiannya kayak bosen gitu, kayak coba mau di curly gak? Terus kayak aku akhirnya mau di curly, berhasil diracunin sama kadiannya kayak bagus, tuh bagus kan? Iya aku baru tahu Cipio. Emang harus dicoba ya. Kelihatan tadi, iya tadi tuh aku ke showroom Azizi bentar doang cuma kasih barang dia. Kayak dia tuh kayak ketinggal. Bayangin Jevio, dia tuh yang itu loh yang kikisan kuku dia itu. Oh, iya. Dia taruh di itu yang di kasur yang biru itu kayak. Makasih. Aduh. Jangan kaget lah ya. Kocak banget. Loh, Jeci dirambutin, Martin jadi rambutan. Kenapa sih kok jadi rambutan? Kemarin ada yang ngasih aku kayak gini. Ada yang ngasih aku pertanyaan kayak gini. Rambutan kalau rambutnya hilang jadi apa? Botak. Enggak, apa? Jadian. Rambutan kalau enggak dikasih. Oh iya, ya ampun kenapa sih bisa? Jadian maksudnya. Jadi. Oh, ya ampun. Itu 10 per 10 banget kayak smooth banget gitu, kayak enggak kesannya maksa jadian, gitu. Jadian kalau misalnya enggak ada durian jadi apa? Jadian juga. Oh iya, ya ampun kenapa sih orang bisa kreatif banget gitu. Orang-orang bisa ya. Besok udah jadwal, mari kita aku lihat kita besok harus sampai jam berapa. Jam 2 kan sih? Setengah 3. Start pick up. Gak apa-apa Cipio, gak usah pagi-pagi banget Cipio. Cuma enak kalau pagi-pagi tuh bisa rambut duluan tau. Iya sih, tapi kayak aku gitu. Tapi aku gak bisa sekarang tau. Aku tuh gak, sekarang udah gampang loss gitu. Jadi kayak aku selalu minta rambut selesai GR banget.
tapi kayak takutnya kayak buru-buru gitu ya, kayak ini mandi sendiri. Apa ya sendiri? Variety, new variety show itu mandi sendiri, tahu kayak bener-bener sedih banget tuh. Tapi emang kayak kalau mau buru-burunya kayak nggak enak, tapi kayak kita belum poni gitu. Kita kan sama poni kan, jadi kita tuh kayak suka rambut. Iya guys, jadi kayak emang kegiatan di backstage tuh kayak ada aja. Jadi kan kan kita kan ngantri kan di kakak makeupnya tuh cuma ada 2, sedangkan membernya tuh ada 16. Terus kadang kalau ada BD tuh banyak kan. BD sih yang aku pernah. Jadi beda, sedih banget rambutnya. Aku pernah beda, aku rambut sendiri beneran semuanya. Kayak aku rambut sendiri, poni sendiri. Ya ampun, sedih banget. Make up juga sendiri. Tapi aku gak pernah sih sampai rambut sendiri. Apalagi beda ya. Aku pernah poni sih, pernah poni. Aku rambut sendiri pernah sih. Tapi mungkin kalian tidak, maksudnya kayak gak relate gitu, maksudnya kayak gak tahu. Tapi kalau yang kayak ngerti itu kayak pas ini kok ini kocak banget guys. Kayak bayangin rambut sendiri kayak. Tau gak, aku suka diselip gini kan. Aku ikat sendiri bawahnya. Oh iya. Aku iya, soalnya kayak buru-buru gitu loh. Kayak apalagi kalau BDR gak aja kayak. Bahkan BD-nya M1 belum pada. Iya pernah udah mau hanya dirimu bedanya 66 cuma dari rambut. Kocak banget. Aduh. Kan, kayak kan nggak mungkin ya kita kita masuk ke stage kayak masih belum mampu. Kan hebatnya selalu bisa tau. Iya sih. Tapi rambut semua. Ya, tapi kakak rambut JKT itu keren banget gak sih? Kayak bayangin guys, kayak kakak makeup tuh ada 2, kakak rambut ada 2, terus membernya tuh ada 16. Iya. 16 anak. Terus apalagi kalau ada BD tuh iya 6. Wah, gila. 22 ya. Ya pokoknya kayak makeup sekarang tuh tangan tuh melotot. Iya, maksudnya kayak, kan itu kan catok kan. Terus kayak kadang tuh kan panas kan, gak bisa. Kalau aku aja sih harusnya kayak harus pelan-pelan. Belum lagi kalau sama member bisa repot-repot rambut. Iya, kayak di curly jadi tek-tek lah. Kalian tau gak ya di tek-tek dia lagi? Kayak cuma member JKT gak sih yang kayak tau istilah di tek-tek lah, di curly, di... Aku baru pertama kali denger di tek-tek di JKT sih. JKT emang seru banget lah. Coba aku gak masuk JKT, aku gak akan merasakan hal seperti ini. Kalau misalnya aku gak masuk JKT, kayak aku gak ngerti makeup sengerti sekarang. Iya, sama banget. Sama banget. Kayak aku kalau gak masuk JKT juga kayak aku gak bisa belajar makeup. Maksudnya kayak aku gak ngerti kayak ini foundation buat apa gitu. Iya, pasti kayaknya thanks to JKT, sumpah. Aku gak semuanya. Masuk JKT, kayak aku gak bakal bikin alis selamanya deh. Kayak aku tuh Iya. Tapi iya tau kayak sebelum aku masuk JKT, aku kira tuh kayak aku tuh udah okay banget. Iya, kayak aku tuh kayak udah rapi gitu loh, kayak aku merasa kayak aku cantik tanpa pakai makeup. Tapi kayak semenjak masuk JKT, ya ampun, kayak bare face, kayak apaan sih? Kayak ternyata selama itu kayak aku pede banget, kayak ternyata jelek banget loh. Iya, bener banget, sumpah. Asli, sama-sama. Iya, jadi bukan usaha tahu tek-tek, tapi kayak di tek-tek tuh di ini dicatok, tapi kayak di apa sih, patah-patah gitu. Iya, terus kalau tapi istilahnya kakak-kakaknya bilangnya di tek-tek, jadi ya kita ikut-ikutan di tek-tek ya kak hari ini. Tapi aku nggak suka di tek-tek. Aku juga, aku tuh kayak aneh gitu. Iya, sama kayak aku paling heboh sih ya di curly aja. Kayak aku seumur hidup JKT aku nggak pernah cepol, tau, di cepol yang satu doang. Kayak aku nggak merasa cocok gitu loh, kayak aneh. Sama aku juga nggak. Aku terakhir di cepol tuh yang kuncir Borobudur BNT. Oh iya, iya. Gak bakal mau lagi aku di cepol. Oh ya, satu doang itu ya. Kuncir Borobudur. Gimana itu di tek-tek? Nanti deh kapan-kapan ya kalau member ada yang di tek-tek. Cisha ini tuh sering di tek-tek. Iya, Cisha ini sering di tek-tek. Siapa lagi ya? Ola tuh sering. Ola sering. Ola suka banget di tek-tek. Enggak, aku jarang lihat Kainda di tek-tek. Siapa ya? Marsha Katrin tuh. Marsha Katrin sering di tek-tek juga. Sering di tek-tek. Aku sering lihat Katrin di tek-tek. Ih, udah deket aja nih. Enggak berasa tahu kalau lagi ngobrol gitu. Bener-bener. Seru banget. Kayak pas deh jam 10 selesai enggak sih? Iya. Kapan-kapan deh nanti kayak ini guys di TikTok tuh kayak bayangin gak sih kayak member nih thanks for today, terus kayak ini kita guys, reply guys ini di TikTok guys. Kita reply kayak gitu. TikTok tuh apa ya, penasaran. Ya gimana ya? Ya kayak gimana cara jelasinnya ya, gitu. Di kayak di tek kayak gitu kan. Mereka enggak bisa tangan kita sih. Iya, enggak bisa lihat juga sih. Aku tuh setiap host ini selalu kayak pressure gitu, tau. Kenapa? Ya aku langsung ngerti, takut ditangkap, kayak inget tugas. Oh iya, ini ya soalnya ya. Iya. Tapi udah pernah ke kampusnya langsung belum? Udah pernah belum ke kampusnya? Gak pernah sampai masuk sih, cuma kayak ke tamannya doang. Oh, ngapain ke tamannya tuh? Mau nanya formulir. Cuma belum sempat. Cuma katanya ada beberapa jurusan kok kayak perhotelan tuh udah mulai offline. Oh gitu, mulai minggu depan. Seru.
Tapi kayak aku udah terlalu nyaman online gitu, lo bisa dibawa ke tempat latihan gak sih? Kalau saya enggak kan agak susah ya, aku harus ke kampus. Kayak gelombang kotak ditanya tuh Cia, kayak gelombang kotak itu gak? Gelombang kotak tuh kayak gimana gelombang ya? Gelombang. Iya, gelombang kotak tuh, aduh enggak. Nanti deh, kapan-kapan deh ya kalau member ada yang tek-tek, nanti aku kayak, ini guys sih tek-tek fix. Ovid, overthinking malam ini dipersembahkan oleh di tek-tek. Ya kalian bayangin dah tuh di patah-patah kan gitu loh. Tapi kan member kan ada rambutnya lurus, ada juga yang iya, ada yang di curly, ada yang ditekuk juga. Ada yang patah-patah biasanya. Ada yang patah-patah. Gitu, ya coba ya aku lihat ya. Ola ada ge. Ola sering sih yang paling aku. Cisha nih juga sering. Cisha nih sering ditekuk gitu. Ola nih yang sering post foto abis. Aku tuh kayak enggak cocok kalau ditekuk kayak sama banget kayak orang gila gitu. aku tapi udah pernah tuh, udah pernah kan. Aku itu Cevio yang kita yang berenam sama Z yang kita ada flying gate, ingat gak sih? Iya, yeah. Iya itu aku pertama kali dan terakhir kali aku ditek-tek. Coba aku pernah ini SG ditek-tek bawain Kinjira Reta, pernah ditek-tek satu kali, terakhir kali itu. Gimana ya, Olah? Apa? Mau? Tapi gak tahu sih, aku udah bawa makan sih sebenernya, cuma kayak pengen minuman gitu. Yaudah aku mah bebas. Ada yang jual minuman manis, ntar mampir ke ini dulu yuk. Boleh nih, Ola tuh sering ditek-tek, mana ya? Besok. Oh iya. Besok showroom, iya dong. Iya dong. Bentar ya, aku cari dulu. Jangan bosen ya, aku showroom mulu. Iya, jangan bosen ya. Ini Ola nih ditek, iya kan ini ditek-tek kan. Nih bentar ya, oke coba. Nih guys kalian, gimana cara kasih lihat nih ya? Gini, kalian yang mau lihat tek-tek kayak gimana silahkan dibuka di Twitternya Kak Ola yang di tanggal postingan tanggal 11 Agustus 2021. Kalian lihatnya media doang ya, ya? Media fotonya foto. Yang captionnya abis lepas. Oh ini dia lepas kayak eh kita kocak banget tapi mirip tau ini tapi mirip pokoknya mirip kayak gitu kenapa sih kita tapi mirip kayak gini coba asli itu mirip banget sih coba ya bentar ya. Oh, aku retweet nih. Coba nih aku retweet dulu ya. Bentar ya, Ola. Gue retweet dulu. Nih, aku coba kalian harus lihat retweetan aku ya. Itu mirip-mirip. Kayak Ola bingung banget sih kenapa jessingnya. Iya. Bentar, coba aku lihat lagi yang benar-benar di tok-tok ya. Ntar retweet lagi ya. Ya, nanti aku retweet lagi. Ntar. Kalian harus lihat Twitter aku sekarang juga, oke? Aduh, ketawa banget. Nangis. Ini bentar lagi, Ola. Lu ngapain retweet? Kayak udah lama gitu loh. Kayak fotonya udah lama. Kayak ngesel. Udah liat belum? Nah itu tuh kayak itu sebenarnya bukan di tek-tek tapi itu kayak semodel kayak gitu loh tapi itu bedanya emang abis kayak pangrambut sama di tek-tek kayak sama gitu loh kimia. Iya. Oh katanya. Iya kan udah tahu kan di tek-tek kayak gimana kayak gitu woy. Itulah di tek-tek namanya. Coba lihat deh. Cisha setelah lihat gambarnya kayak masuk akal nggak sih itu namanya tek-tek. Iya kan kayak di tek-teknya tuh kan dicatoknya tuh kayak tek-tek gitu loh. Iya. Iya gitu deh. Kan? Ditekuk-tekuk, Ci. Ditekuk-tekuk namanya. Tek-tek-tekuk. Oh iya. Ya ampun. Gak bisa. Aduh, gak kepikiran ya. Jadi pengen kayak mie tek-tek gitu gak sih? Yang iya. Digerobak. Aku udah lama deh gak makan mie. Iya, sama. Sama nasi goreng juga nasi goreng. Yang digerobak gitu. Iya. Ya, pengen nasi goreng deh. Pengen mie goreng yang tek-tek gitu. Udah lama banget. Jadi keriting kan iya, jadi kayak keriting tapi keritingnya tuh patah-patah ya, gitu. Iya, patah-patah kalau keriting biasa kan kayak cuma bergelombang. Kalau curly yang smooth gitu kan dia curly kan. Yeah. Kalau misalnya ini tuh kayak yang keriting cuma dia tuh patah-patah itu namanya apa catok-tok-tok gitu. Bayangin enggak sih orang-orang yang enggak nonton showroom aku tuh kayak waktu lihat tapi follow aku tapi kayak bingung kayak ngapain retweet Ola. Aku juga pernah ada foto sama Kazi abis kinjir ada rambutku tek-tek tahu di Twitter. Di Twitter coba aku lihat ya. Iya, aku nanti pernah. Aku repeat ya. Boleh. Bentar. Yang kalau enggak salah captionnya tuh hati warna putih atau warna hitam gitu. Mari kita lihat. Itu terakhir kali yang aku ditek-tek. Pertama dan terakhir kali ya? Enggak, pertama dan terakhir. Tuh. Oh, bukan, iya. Baunya bukan. Pas rambutku masih panjang. Ini udah iya udah pendek rambutnya. Iya, pas rambutku masih panjang. Ada enggak? Coba. Pokoknya berdua sama Z kan? Iya, berdua sama Kazi. Itu pertama kali aku kinjir itu sama Kasih. Iya masih. Kamu lagi berhenti enggak? Aku lagi jalan. Tapi udah mau nyampe rumah.
Ada nggak sih? Bentar. Harusnya sih ada sih. Aku juga soalnya udah aku juga pernah lihat. Iya, aku pernah. Tapi kayaknya sih bawah-bawah deh. Di jauh ya? Iya, di jauh. Ini pas foto ini udah RKJ kan? Udah SG kan ini? Udah ada SG. Iya pasti. Rambutku masih panjang ya? Iya masih panjang. Lagi di tol enggak? Aku udah mau masuk. Enggak komplek juga sih, kayak udah mau nyampe rumah. Tapi kayaknya mau beli minuman dulu deh. Ya ampun, bahkan masih ada foto kita showroom beli TV. Iya. Tapi kayak enggak selama itu deh. Iya ada badut sih, ada badut. Kiri. Kiri. Ini. Iya, badut. Ini serem. Kenapa jalannya kayak gitu? Dia selalu di situ tahu. Oh iya, setiap jam situ segini. Hah? Enggak tahu. Dia habis pulang kerja enggak sih? Tapi kayaknya kenapa dia jalannya kayak gitu? Serem banget. Aku takut badut tau. Sama, aku juga takut badut. Aku takut badut yang kayak mukanya makeup gitu loh. Iya. Oh ini nih, ada nih Civio. Ini Vio kan nyetir sendiri, iya. Iya, itu nih, aku retweet ya. Kalian harus lihat. Itu yang Civio, ya rambutnya Civio bukan rambutnya Aziz. Iya, itu kayak rambutku kayak orang gila gak sih? Kayak sebenarnya tangannya tuh sebenernya bagus. Cuma kayak aku tuh gak cocok bagus, gitu loh. Iya, tapi gak cocok. Iya, makanya. Kayak ada beberapa yang cocok, ada yang enggak. Tuh guys, oke aku unretweet yang Ola ya. Nginep kah Cici? Iya Cici nginep sampai Sabtu hehe. Karena kita Jumat Sabtu bareng ya show. Iya. Aku tapi pernah gak sih nginep 3 malam? Gak pernah, naik cuma 2 malam. Gak pernah maksimal, deh. Iya maksimal 2 malam. Ini berapa malam? 2 ya. 2. Sampai Sabtu. Aku tuh ngajakin Kayori nginep juga, cuma dia tuh nggak bahas apa lagi. Iya jadi gitu guys, Twitter kalian harus lihat Twitter aku sehari juga ya. Ada yang bilang jadi kayak rambut kuntilanak jahat banget semua. Ya kan emang iya kayak sih. Sebenernya tuh aneh kadang. Atau mungkin karena rambutku terlalu panjang juga ya waktu itu ya. Udah lama gak kesini. Terang banget ya, kayaknya dia habis ganti lampu deh. Gak jadi overthinking karena rambut ditek-tek ya, gitu ya. Iya akhirnya ya. Jadi kapan-kapan kalau kalian kan kayak sering ya kayak hari ini ada yang send request gitu, biasanya hari ini kamu mau diapain, kalau nggak tau mau diapain kan kalau aku sering kayak di ponytail dong, ponytail siapa tahu kalau kalian suka tek-tek gitu terus kursinya mau. Ini kok parkir mobilnya aneh banget ya, iya. Kok berantakan gini sih, berantakan nggak jelas. Terus aku harus gimana dong ini parkirnya di sini aja nggak sih ini samping dia. Iya sih. Ini kok bisa kita showroomnya? Iya. Dari jam ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa yang penting. Tapi ini kayak udah lebih. Udah lebih. Lah, kenapa tiba-tiba buat beli nyala? Let's go. Berarti kopi. Berarti ini masih nyalain aja kan? Nyalain aja gak apa-apa. Kita mau jajan. Jajan. Masker, jangan lupa. Oh iya. Aku hampir mau keluar loh tanpa pakai masker loh. Maaf no, ya, no. Di mobil. Hati-hati ya, ini kan cuma jalan doang nih ya, nanti balik lagi ke mobil. Aku udah bisa baca komentar kalian, yay. Cuma kayak aneh gak sih kita kayak ngomong-ngomong sama HP gitu di dalam sana nanti. Iya sih. Cuma yaudahlah biar aja kita berdua. Gak apa-apa lah kan, kalau kita kan aneh, kita berdua beda, aneh. Kita berbeda. Let's go. Keren gitu. Keren gitu. Kuncinya mana ya? Oh ini. Hehe. Pura-pura bikin vlog aja. Iya, halo guys. Jadi aku lagi LR ya, LR aku udah keluar dari mobil terus mau jajan. Bannya bagus banget tau. Aku udah keluar dari mobil rasanya kayak udah turun dari pesawat. Pesawat. Ada yang nongkrong juga guys di sini. Enggak sih. Aku pernah tau showroom, tapi hampir showroom video aku ke minimarket. Jadi jajan-jajan gitu sama dede aku. Cuma mau beli apa? Apa ya? Aku kayak mau beli. Aku mau beli snack. Kan kayak aku beli aku ular. maaf. Jet lag. Nitip roti, mau nitip apa guys? Iya mau nitip apa, mau nitip apa? Ayo dong, kita udah mau coba buru-buru nih, mau nitip apa, jangan lama-lama. Susu strawberry. Yes, I really like strawberry milk. Coba nggak ada yang aku suka, tau merek yang aku suka? Apanya susu strawberry? Yes. Karena kalau susu strawberry tuh nggak semua merek Fresh aku suka. Fresh Ichigo. Nitip jodoh katanya. Ini nggak boleh. HP ku mana? Ini dia buat. Cebio. Aduh maaf. Cebio. Aku panik, aku nyari HP ku mana? Tapi aku lagi pegang brosur. Cebio ngomong gitu tapi lagi dipegang HP-nya. Maaf. Aku udah lama ngomong lupa. Aku pikir show.
Cici, Cici jangan merusak fasilitas. Ya ampun, aku gak ngerti ini cara gimana. Aku mau beli kopi. Kopi. Oh ini enak banget tau, Ci, asli. Aku biasa belinya yang rasa ini kan. Aku biasa belinya yang ini, cuma ini ternyata enak banget. Jadi aku juga beralih, aku udah oleng. Udah oleng. Kayak kalian guys. Kayak kalian. Eh, apa? Aku tadi beli minuman di FX, terus aku tinggalin di kulkas. Gak apa, sering terjadi, besok kan kita balik lagi. Di freezer, maksudnya itu pasti beku gak sih? Ya ampun. Malah dalam botol lagi, kalau dalam kotak kan kayak masih bisa di... Parah banget, Jeci, katanya merusak berarti membeli. Ini kayak udah mau tutup gitu gak sih? Enggak, Mbak, ini belum kok. Okay. Beli apa lagi ya? Iya sama, aku juga pasti lapar tengah malam. Mi, kita takut banget nanti kafetnya marah. Tapi kan kita kan nggak bilang-bilang aku itu. Jangan bilang-bilang kafetnya. Jangan bilangin. Nanti yang mereka mau cepu. Iya, jangan deh. Oke, jangan deh. Bilang aja sih nggak jadi beli. Nggak jadi deh, nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Biar kayak nggak usah repot-repot masak gitu loh. Kalo ya, lapar, ini enak sih, ini enak sih. Ini ya, cewek udah pernah makan? Enggak, aku udah pernah yang ini. Oh. Aku udah pernah coba sih kayak biasa aja gitu. Tapi aku belum pernah cobain yang merah. Oh, cobain aja. Aku gak mau beli mie deh, aku beli yang lain aja. Kamu udah ngopi berapa kali hari ini, Vi? Aku belum ngopi hari ini, aku terakhir ngopi semalam. Karena aku masih nugas kan, jadi kayak aku butuh asupan. Berapa ya? Itu aja. Aku kayak pengen minuman satu lagi deh. Beli apa ya, Ci? Teh aja apa ya? Beli apa tuh? Teh aja sih, aku beli teh. Fiana mau gak ya? Fiana, aku beli susu deh. Ini enak tau, Ci. Apa? Ice cream? No, it's pudding. Yeah. Beli tek katanya. Susu mana susu? Ya apa nih sih? Mendingan susu atau teh ya? Guys, mendingan susu atau teh ya guys? Susu teh sih. Aja kali ya? Di rumah aku masih ada susu vanila. Oh, yaudah. Okay. Sekarang ini ganti kemasan ya? Iya. Oh iya, biasanya gak kayak gini ya? Iya. Kayak biasanya lebih 3D gitu gak sih ini ya? Jadi kayak KW gitu gak sih? Pasti akan engkau sadari. Ini juga Every day. Delaynya jauh, kayaknya internetnya kurang bagus deh. Every day. Mau ini juga deh. Katusha. Aku beli apa ya, rasanya tuh kayak kurang, tapi kayak aku tuh merasa kayak udah semua gitu loh. Kayak apa yang aku butuhkan tuh sudah, tapi aku merasa kurang. Nggak lah, manusia memang selalu merasa kekurangan kok. Ngeri. Ih, ya ampun, penyok. Aku mau ganti. Karena lagi lapar tuh pengen semuanya tahu asli. Salam dari Binjai apa sih? Gak tau kok. Aku tadi kali ngomong itu mulu ya, sama Kak Ibgazi. Tapi ya aku tahu. Aku kayak ngerti kok. Karena toko showroom juga saya pada bilang salam dari Binjai. Tapi ya aku ngerti Binjai, salam dari Binjai itu maksudnya apa? Kayaknya komennya agak delay deh. Iya. Mereka masih ngomongin KW. Masih ngomongin KW. Ini mau digabung dulu. Gabung dulu. Oh iya. Emang nggak apa-apa, aku bawa cash sih. Nggak apa-apa. Oh ya, deh. Oke. Ini apa? Tuh, aku emang tadi kita ngomong apa? Kok ingat udah malam ngomong apa? Mie nggak sih? Mungkin kayak kan tadi waktu kita beli mie sebelum. Apa ya? Nggak tahu deh. TikTok kayaknya sih internasional. Hari.
Kenapa? Gak kedengeran deh kayaknya. Oh, Cibio. Tadi kita ngomongin ini mau pakai mau bayar pakai cash apa? Apa? Ini belum pernah. Cibio udah pernah coba? Belum. Nggak kok ini juga enak tau kalau suka salted egg ya. Aku nggak suka. Cibio. Udah mau dibayar. Enggak deh kayaknya. Udah normal. Udah normal nih. Utang dulu aja sih. Utang dulu. Selalu diganti guys, selalu diganti. Ya ampun, gak apa-apa Cibio. Ini dalam rangka merayakan si Jessy nginep di rumahku. Oke. Okay. Yaudah nanti kalau nanti aku jajanin Cibio juga deh. Besok harus. Gitu kan? Ya, Cibio tidak boleh menolak, aku akan jajanin Cibio. Kenapa ini namanya pemaksaan? Gak apa-apa, aku suka memaksa. Oh gitu. Gue sendiri aku, aduh. Ini dipaksa Cibio ya, bukan aku yang mau ya. Ini aku udah keluarin dompet nih. Aku lupa pakai paper bag ya? Iya, pakai barter. Kan tadi juga, aku hari ini banyak juga tahu. Kan tadi aku beli es krim ya sama Ola. Enggak ada. Kan aku tadi beli es krim sama Ola. Terus kayak aku yang bayar, terus kayak kita makan berdua. Terus kayak besok dia mau beli lagi, terus nanti kita makan tapi dia yang bayar. Gemas, besok ganti-gantian. Tapi itu ide yang bagus sih. Iya kan, kayak jadi kayak adil gitu loh. Split bill. Itu kayak kita kalau makan di restoran kayak split bill. Malah sebenarnya kayak begini. Iya, benar. Kayak sebenarnya pengen pengen bayar satu ini aja, ya, tapi kayak repot gitu loh bagi-bagiin. Lebih enak tuh kalau makan yang kayak beli bayar dulu. Iya, benar. Kayak kan pesan dulu terus kayak bawa ke tempat gitu. Itu lebih enak sih kalau. Kasir, kenapa heboh amat mereka? Aduh jadi malu. Maaf deh. Kita emang udah nggak tau malu. Iya deh, benar. Kan tadi aku bilang kan kita berani beda. Iya, itu kayak tampil deh. Kita segera keluar. Kunci mobil itu mana? Ini. Dan lupa lagi. Makasih. Yaudah. Kita keluar dan makan sendiri. Iya. Kenapa kesetrum aku pengen cek Vio? Merdu sekali ya suaranya. Now we're OTW back to home. Ntar kayak nyampe rumah kita udah anak ya. Iya, kita mau bersih-bersih. Sampai ketemu besok gak sih? Pasti. Iya, pasti kita. Iya, kita kayak ini kalian pasti sampai lama banget pasti kita bakal ketemu terus, guys. Bentar ya. Enak kan kayak di sini gak sih kayak kita ngobrol aja. Iya, gitu. Di sini mau coba sama ya. Ini udah dekat kan biasanya Kak? Ini. Lihat sih aku ngapain coba. Cibio. Ya ampun, Cibio sadar, Cibio. Padahal HP-nya di sini nih. Aku malah ngecas kartu ATM, aneh banget. Aku ngambil charger malah aku colokin ke kartu ATM, aneh banget. Ya ampun. Dukinya kok emang harus butuh minum sih. Iya. Kalau on cam pasti, aduh kalau ngevlog apa tadi aja kita kayak cuma radio dong kayak udah kayak akhirnya. Ada. GWS. Kenapa DCVU gitu doang di GWS-in? Aku kan kayak sering ini kan kayak aku yang itu yang aheng-aheng itu kan aku lagi suka banget sama dia kan terus kayak mereka jahat banget tau kayak ada yang bikin au aheng kan sama aku tapi kayak tapi sad ending. Ya, kayak jahat banget terus kayak aku digewesin kayak aduh hari ini aku lagi nggak tahu deh kenapa ya kayak bahagia. Hah?
bahagia? Bukan, kayak banyak hal-hal ceroboh yang aku lakukan gitu. Gak apa-apa, bentar aku tangan dulu. Tadi aku jalan kelas pake Zoom JKT, Cif, yang di JKT48, bayangin aja. Ih, Mak, kayak malu. Enggak malu, tapi fotonya gak sih itu fotonya? Gak ada fotonya, cuma namanya Fiona JKT48. Terus yang kedua aku join pake punya aku. Aku pribadi kan, Fiona Alvaria, tapi fotonya foto yang tim-tim. Ya ampun. Dulu aku ganti, terus kayak buru-buru gitu kan, jadi kayak yaudah. Aku nggak ini sih, aku kalau join nggak pakai akun JKT sih. Karena habis video call kan kemarin. Iya, iya. Jadi kayak belum aku ganti gitu. Ini kenapa Google begini ya, Pak? Kira-kira bisa yang bener gak? Ini yang jalan kayak dia, Pak. Maaf ya. Tapi kenapa yang mobil gede tuh kayak suka... Iya, suka kayak... mengambil tempat. Kayak sudah sadar diri gitu. Maaf ya, aku malah marah. Gak apa-apa. Tuh kata kayak gak apa-apa, Cipio. Gak apa-apa. Minum air putih. Minum air putih. Di sini tuh biasa ada jual onde-onde, enak banget tau. Terus sekarang udah enggak jual. Oh, Cina suka onde-onde. Iya, suka banget onde-onde mini. Enak banget. Cuma sekarang udah enggak jual, enggak tahu kemana orangnya. Mungkin orangnya mau nikah. Oh iya ya, bisa juga. Kita jual cewek atau cowok? Cowok. Ini gak sih surat daftar perayaan pernikahan? Iya. Biar nanti kita di ini kasih onde-onde. Terus ada kayak pisang molen mini gitu loh. Iya, enak banget, suka. Cibio pilih onde-onde atau apa klepon katanya? Aduh, pilihan yang sulit ya. Posisi? Aku onde-onde sih, aku habis ke onde-onde. Klepon enak banget tapi ya sih. Aku gak bisa milih, itu keduanya adalah... Itu rasanya kayak milih papa atau mama atau gitu. Ya ampun. Kayak enggak sih kalau menurut aku Cipio kayak ayam atau enggak apa gitu, itu baru kayak pilih papa atau mama. Tapi kayaknya kalau misalnya onde-onde atau ayam, klepon atau ayam sih nomor satu. Katanya onde-onde apa ayam? Ayam sih. Ayam aku hari sih. Ini belum makan ayam, tapi aku udah bawa makan ayam bakar, hehe. Ya, semua ayam tuh enak deh sih. Yes. Tadi Kazi kan kemarin ngomong ya. Apa katanya ayam kayak enak gitu-gitu kan, dia menghina ayam. Ah, tapi dia emang enggak suka kulit ayam. Tahu kok ada sih orang enggak suka kulit ayam. Kayak kulit ayam tuh yang pakai tepung ya. Kulit ayam itu enak banget, woi. Kenapa? Tapi itu kan enggak sehat ya katanya kalau makan ayam. Maksudnya kulit ayam terus-terusan. Kenapa ya kalau yang enggak sehat tuh malah enak? Kayak dunia ini kenapa sih mempermainkan kita banget gitu? Kenapa dunia ini menguji kita sampai kayak gitu ya? Iya. Salah apa sama dunia ini? Iya. Padahal kayak kita juga nggak sih, nggak jadi. Sudah hukum malam. Ini kangen banget sama lagu itu. Mampak. Aku kira di kiri tempatnya. Apanya? Di kiri. Kan biasa kan belok kiri. Ini belok kiri. Oh enggak, maksudnya aku kira biasanya tuh ada di kiri gitu loh, jadi ini jalanan. Oh, terus belok. Ini udah lama gak ke rumahku ya, Ci? Iya. Tapi aku ingat banget nih, ini pasti ke kiri kan. Ini pasti ke kiri, udah fix banget sih. Kayak aku udah hafal banget nih. Gitu ya. Ini kayak model rumahnya kan sama semua baru nyadar. Kalau yang modelnya sama semua tuh perumahan atau komplek? Perumahan ya? Emang perumahan sama komplek beda? Ada, katanya beda. Kalau yang kalau jadi tuh ada yang kalau satu komplek, satu tempat rumah itu isinya masa kayak bangunan sama semua tuh apa ya, perumahan deh kalau komplek tuh. Iya, ada klaster juga. Nah, tuh beda-beda, enggak tahu. Kan ada juga kan kalau satu, ada juga yang satu komplek tapi kayak bentuk bangunan itu beda-beda kan. Iya, custom. Custom. Ada kucing mati nyala. Kaget. Itu siapa? Enggak tahu. Ih, matanya keren. Ada dua lagi sih ya. Gemes lagi pacaran. Itu kayak mereka kayak diem-diem enggak sih, jauh-jauh lagi berantem. Iya, lagi berantem. Atau kan jadinya kegap sama kita. Emangnya ganggu waktunya. Iya, rumah jadi sama CP jauh. Kaget. Kenapa? Gak kebiasa. Ini kalau mundur itu biasa ada sensornya gak sih? Misalnya kayak kalau misalnya udah mau nabrak itu ada sensornya. Ada ya? Cuma aku malah kalau misalnya ada sensornya malah kayak bingung gitu. Oh, ini ada ininya, ada. Kayak suka lebay gitu sebenarnya nah. Dekat cuma ada bunyi. Iya, yeah, lebay sih. Tuh, iya, ini masih jauh banget ya sih? Iya, makanya kayak bikin panik gitu. Kalau kesana,
Ya ampun. Nyaring banget. Lebay banget, lebay. Iya, lebay banget. Udah nyampe. Udah nyampe nih. Coba yuk. Kita udah nanti suami di sini enggak sih? Iya, tadi kita mulai jam berapa deh? Kita mau bawa barang kan? Iya, soalnya mau bawa barang. Iya, tadi kita mulai jam 9 ya? 9 lewat 10. Udah enggak berasa udah sejam. Sejam ya. Hi. Kita mau masuk rumah guys, tapi karena bawaan kita banyak, jadi kita nggak bisa sambil megang HP. Jadi kita udahan dulu ya showroomnya sampai di sini. Ketemu besok pasti. Iya, RKJ. Kita ketemu dua kali guys di showroom dan di RKJ. Iya betul. Pas sejam banget ya, kita absen dulu kali ya. Kayak nggak ini, tapi kayak nggak ngepas gitu loh. Kita kira bakal lebih dari sejam, tapi ternyata pas sejam. Iya. Nah, itu lihat. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Indra, terima kasih Kak Rakarma, terima kasih Kak Anggazel, terima kasih Kak Dennis. Kenapa sih? Gak tau kalau mau baca Kak Dennis kayak mau ketawa aja. Terima kasih Kak Faisal, terima kasih Kak Danar, terima kasih Kak Detox, terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Krolian, terima kasih Kak Bongnya Cepio, terima kasih Kak Katalizm. Katalizam, terima kasih Kak Fabian Nyonya Fioni Jeci. Oh ada Jecinya juga sekarang ya. Terima kasih buat Kak Vicky juga. Yeah. Terima kasih sudah nonton. Fioci. Terima kasih. Kita mau nyampe rumah, mau bersih-bersih dulu dan aku mau lanjut tugas. See you besok. Jangan lupa nonton RKJ. Jangan lupa nonton RKJ, harus banget sih, fix. Iya, fix banget sih, fix banget. Kalau enggak musuhan enggak sih? Iya, kalau nonton masuk surga. Iya, yang nonton RKJ masuk surga. Bye. Dadah. Good night.